Pemirsa, Pesantren Hidayatullah Banjarmasin di kawasan Antasan Segera Murung Raya turut memeriahkan peringatan Maulid Nabi dengan mengundang Habib Ali Khaidir Al-Kaf. Beginilah penampilan para santri TK TPA BKPRMI Hidayatul Quran saat memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Pesantren Hidayatullah, kawasan Antasan Segera, Jumat 29 Oktober 2021. Dewan Guru turut tampil membawakan syair-syair Maulid Habsyi yang diikuti khidmat tamu undangan dari masyarakat sekitar maupun para orang tua santri. Hadir sebagai penceramah adalah Ketua Tanfiziah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, Habib Ali Khaidir Al-Kaf. Jemaah mendengarkan banyak pesan penting yang disampaikan agar semuanya senantiasa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bisa mendapat syafaat di akhirat. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW hari ini, Jumat 29 Oktober, dilaksanakan di Pesantren Hidayatullah dengan harapan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh santri, orang tua, masyarakat, dan undangan mendapatkan keberkahan dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Lurah Murung Raya yang mendorong lewat momentum ini bisa menjadi kebersamaan masyarakat untuk ikut memajukan kelurahan. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini warga berpikir untuk lebih maju, untuk lebih memajukan kelurahannya dan lebih memajukan dirinya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di kesempatan ini, Habib Ali Khaidir Al-Kaf juga menyalurkan santunan kepada para santri. Semua anak didik ini sekaligus bersalaman dengan pendiri pesantren, Haji Suhaini, yang telah banyak berperan dalam pengembangan pendidikan Islam di ujung jalan Kelayan A. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.